Masih keburu, masih keburu. Masih keburu, mantap. Masih keburu. Waduh, perekaman ini hampir saja gagal teman-teman karena drone kehabisan baterai. Tapi akhirnya dapat juga momennya pas di akhir mau nurunin drone. Oke teman-teman, inilah videonya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Dada Nandar. Jangan di skip videonya ya, jangan di skip videonya. Oke lanjut. Teman-teman, untuk yang kelima kalinya CIT sebentar lagi melesat lagi ke arah Jakarta. Luar biasa, udah sampai 5 kali nih uji coba hari Minggu ini tanggal 11 Juni 2023. Biasanya sehari cuma 3 kali, ini udah 5 kali. Kabarnya 6 kali bahkan. Ini sudah 5 kali, mantap. Nah sekarang saya berada di Warung Awi, Bandung Barat. Itu tunnel 10, bagian inlet di Padalarang. Oke, seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Dada Nandar, jangan lupa subscribe ya dan pantau terus untuk video-video seputar kereta cepat Jakarta-Bandung. Lanjut, nonton terus. Siap, sebentar lagi Emu keluar dari sana. Oke, mantap. Pemandangannya indah. Di sana ada jalan tol Cipularang tuh. Jadi jalur kereta cepat dengan jembatan tol Cipularang dalam satu prem. Dan juga tunnel 10 kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini dalam satu prem, mantap sekali. Sebentar saya mau turunkan ketinggian. Jangan terlalu tinggi lah. Oke, stop segini. Mantap dalam satu prem nih. Aduh. Luar biasa nih, saya dari pagi nih ngejar-ngejar Emu terus. Selagi libur kemarin kerja cuman kebagian pas kembalinya saja. Yang merah sekali, yang kuning sekali. Cuman kebagian satu kali rekaman. Sekarang udah 5 kali rekaman, mau 5 kali nih. Sebelumnya tadi udah 4 rekaman, dapat semuanya. Dan sekarang ini udah mau yang kelima. Mantap. Ini uji coba terbanyak nih. Kalau nggak salah ini hari ke-8 ini. Iya hari ke-8. Biasanya paling banyak 3 kali nih. 3 rit, bolak-balik. Sekarang udah mau 5 nih. Oke, pemandangannya bagus. Jalur layang kereta cepat, tunnel 10, jalur kereta api KI, dan jembatan tol Cipularang dalam satu prem. Itu di atas tunnel 10 itu sebetulnya jalur kereta KI. Kalau ada kereta KI lewat pasti kelihatan. Jadi sekali lagi, jalur layang kereta cepat, tunnel 10 kereta cepat, jalur kereta KI, dan jembatan tol Cipularang dalam satu prem di sini. Mantap. Oke lanjut terus. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini. Lanjut. Sebentar lagi muncul dari tunnel 10. Perhatikan sebelah kiri layar bagian sebelah kanan layar bagian atas. Sekali lagi perhatikan teman-teman, sebelah kanan layar bagian atas, sudut atas tuh terlihat tunnel 10. Nanti kereta CIT yang kuning melesat dari dalam tunnel 10 ke arah sini, ke arah Jakarta. Sengaja saya ngerekam terus di sini posisinya karena bisa-bisa ketinggalan momen kalau kameranya digerakkan. Sekali lagi, kalau kameranya digerakkan bisa-bisa saya nanti ketinggalan momen. Jadi saya harus nerbangin lebih awal dan standby drone di udara dengan posisi stagnan, tidak berubah posisi kameranya karena bisa-bisa ketinggalan. Emu ini berjalan dengan cepat sekali. Oke, tunggu terus, jangan di skip nontonnya, terus lanjut, lanjut, bentar lagi muncul dari pojok kanan atas, dari pojok kanan atas layar muncul bentar lagi. Jangan di skip videonya, sengaja saya tidak merubah angle kamera
Takut kecolongan, soalnya cepat nih pergerakannya. Jangan beranjak teman-teman, terus tonton. Terus tonton, sekali lagi saya tidak merubah angle kamera karena bisa kecolongan kalau merubah angle kamera. Soalnya cepat sekali pergerakannya. Terus tonton. Jangan beranjak, terus tonton. Ini view-nya bagus sekali ini. Infrastruktur besar, infrastruktur nasional di Kabupaten Bandung Barat dalam satu prem nih. Ada jalur kereta cepat, jalur kereta KI di atas tunnel itu, dan tol Cipularang tuh terlihat dalam satu prem. Ah, baru aja ini udah habis baterainya. Gustin, Agung. Pas dapat posisi enak, baterainya habis. Aduh, mana belum lewat lagi. Aduh, pas dapat posisi enak, baterai drone-nya habis nih. Cepat atuh lewat, cepat. Ah, gagal ini mah. Drone-nya turun, Gagal ini mah drone-nya turun, Gagal ini mah drone-nya turun, Gagal ini mah drone-nya turun, Gagal ini mah. Habis baterai. Wow, masih keburu, mantap. Alhamdulillah nggak sia-sia nih. Masih keburu, aduh. Drone udah habis baterai ini mah. Aduh, nggak sia-sia. Terima kasih drone DJI, mantap sekali. Aduh, walaupun sudah lowbat, masih keburu. Aduh.